Halo teman-teman, kembali lagi di Noob Zewil. Aku Zewil. Oke teman-teman, kali ini aku mau scan kartu Free Fire yang udah aku dapat di episode sebelumnya teman-teman. Jadi kemarin-kemarin aku main banyak ya, aku belum dapat kayaknya. Langsung aja aku langsung scan aja ya teman-teman. Oke, dia untuk pertama adalah kartu yang uncommon ya teman-teman. Oke, ini pertama adalah Shen untuk yang uncommon. Seingat aku sih aku belum pernah punya sih untuk scan uncommon ini ya teman-teman. Oke, di sini agak susah untuk scan, aku scan yang lain dulu. Nah, ini Evil Pumpkin langsung terscan ya teman-teman. Si Evil Pumpkin keren ya teman-teman. Coba Halloween, kemudian coba lagi ke Shine ini agak susah ya teman-teman. Bisa pakai yang lain dulu untuk Leon. Oke, sebentar ya, aku coba ulang untuk Leon. Oke, atau bisa berarti bolanya muter ya teman-teman, keren. Oke, dan kalau coba lagi ke Shine. Oke, hari ini bisa di scan ke teman, mungkin nggak bisa tipsnya mungkin bisa ke karakter lain dulu baru balik lagi ke dia ya teman-teman. Oke, untuk Wukong coba. Oke, uncommon keren ya teman-teman, ganas banget Kenshi Wukong ini ya. Kemudian Geometric Shock. Oke, harus menggunakan karakter. Oke, resliskan ya teman-teman. Kemudian ada Panther. Oh, ternyata sudah pernah aku udah punya Net Panther ya teman-teman ternyata ya. Nah, untuk Falco. Oke, wah ternyata Falco aku belum pernah punya Falco. Oke, rare kali ya teman-teman ya, bukan yang ini ya. Uncommon. Oke, untuk berikutnya di kartu yang rare ya teman-teman, untuk rare yang berwarna biru tapi juga lumayan banyak, ini ada Gatros Pekka. Semoga bisa di scan ya teman-teman. Bisa teman-teman, kiloi keren ya teman-teman, unik banget skinnya. Kemudian ada Paloma. Oke, berhasil juga di scan untuk Paloma. Kemudian ada Cobra. Oke, langsung berhasil. Oh, Cobranya warna merah ya teman-teman. Kemudian Moko. Oh, kalau Moko aku ternyata sudah pernah punya ya teman-teman ya. Oke, di kartu yang berikutnya untuk rarity yang epic ya teman-teman ya. Oke, ini dia cuma dapat satu si Yeti. Apakah bisa di scan ya teman-teman? Sebentar, coba ulang. Oh, ternyata aku memang udah punya si Yeti epic ini ya teman-teman, jadi nggak bertambah koleksinya. Oke, berikutnya untuk kartu yang mythical ya teman-teman. Mythical kalau auto kan aku yakin sih udah pernah ya, aku udah punya tuh kan, kamu sudah pernah kan. Nah, jadinya boleh sekali ini ya, aku belum punya ya teman-teman. Oke, ternyata ini juga berhasil sekali, berhasil di scan ya teman-teman. Oke, berikutnya aku mau scan untuk kartu yang terakhir artifact. Oh, kalau Andrew ini sih seingat aku udah punya ya teman-teman, jadi harusnya nah kan kamu sudah pernah. Nah, ternyata aku udah pernah punya ternyata untuk artifact ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung lihat aja yuk koleksiku yang tadi lumayan bertambah banyak. Ini untuk yang uncommon jadinya ada 32 per 64 ya teman-teman, tinggal setengah lagi koleksi uncommon kok lengkap ya teman-teman. Ini bisa dilihat masih banyak banget ya teman-teman, dan juga yang keisi juga udah lumayan banyak ya teman-teman ya. Sekarang buat masalah, kemudian untuk yang rare ini 26451 ini malah udah lebih dari setengah ya teman-teman, setengah lagi ya. Dan untuk epic 15441 ini masih lumayan banyak ya teman-teman ya. Upang epic sepertinya juga ini mulai lebih 14/29 ya teman-teman, juga terakhir hampir setengah semua ya teman-teman, hampir semua setengah hampir sama ya. Nah, ini artifact 8/15. Oh, kalau ini lebih dari 50% sih teman-teman, keisi ya tinggal dikit karena cuma 15. Oke, untuk pangkatnya nggak naik, masih di platinum ya teman-teman, karena butuh 120 kartu untuk ke level berikutnya. Teman-teman, sampai di sini aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye teman-teman, see you next week, bye-bye.